yangnya tinggal satu saja, jadi satu baris ini saja, terus ikut di bagian sini seperti ini, lebih gampang ikut baris ikutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu. Nah, kali ini pemasangan keramik, pemasangan keramik lantai di bagian store ya, ukuran 2x2 ini terus ngambil dari tepi, dari pinggir satu keping. Kalau satu keping lebih sedikit ya sebetulnya, karena ada skatingnya, jadi 610 atau 61 cm lebih sedikit. Terus dari pinggir sini juga sebelah sini, terus dari pinggir seperti ini. Nah, 61 ya, lebih sedikit ada seketingnya. Nah, lebih nimat keramik ya, kalau terus dari pinggir satu keping. Keramiknya merek Peruni, 60x60 cm. Kalau nah, setelah disiku, terus di makto seperti ini, di spread ini, lari-lari ini. Nah, kalau sudah ketemu sikunya ini, benangnya tinggal satu saja, jadi satu barisin saja, terus ikut di bagian sini seperti ini, lebih gampang. Nah, penting pertama harus disiku dengan cermat ini. Nah, disiku nanti setupnya mulainya dari pojokan sini ya. Ini satu keping sini, satu keping sini, satu keping sini, satu keping. Jadi lebih cepat, lebih hemat keramik, lebih gampang pemasangannya. Yang penting lantainya harus sama dulu. Terus satu keping dari pinggir sini dan sini ya. We'll be right back.
berapa kali, 10 kali pun bisa ini. Karena resumen itu harus pas ya sebenarnya. Jadi kalau pas itu cepat di ketuk sedikit-sedikit sudah pas, tidak terlalu lebih, tidak terang. Kalau terang lebih akan melotot-lotot jadi merusak yang di bagian yang terang. Nah kalau kurang ya jadi kokoh. Jadi tekniknya harus pas. Kalau pas-pas jadi kombong. Gampang. Salamnya. Pas, cepat, tidak terlalu lama ngetuknya, tidak terlalu kotor. Jadi tekniknya yang terpenting. Naruh semennya harus pas ya, sobatku. Tinggal sedikit. Ini ya, bocoran. Ini tukangnya ini agak banyak ini ya, sobatku. Banyak macam mana? Kombong ada mana? Gombong itu di kebumen. Gombong itu namanya di kebumen. Coba tengahi gombong namanya. Apakah kita bisa dipijak sebenarnya? Bisa satu jam kita bisa dipijak. Sudah bisa dinaikin sebut tapi masih basah-basah sedikit. Masih basah. Kalau pasang pakai acian setengah basah pun sudah bisa, boleh dipijak ya, tapi kalau semen pasir tidak boleh. Nunggu betul-betul kering. Spes 1.5. Sudah selesai, tinggal masang seketingnya. Ya, masang seketing keliling itu 10 cm. Ya, seperti ini ya jadinya, seperti itu. Kalau Anda ingin memasang keramik di rumahnya sendiri, di terasan atau di dapur, bisa mengerjakan sendiri. Nah, kalau enggak ada laser itu terus tarik benang saja satu keping dari pinggir, seperti itu lebih hemat, lebih gampang. Bisa dikerjakan sendiri, tidak usah memanggil tukang. Dari satu keping dari sini, satu keping dari sana, seperti ini lebih gampang. Seperti ini cukup mudah ya sobatku. Yang penting harus dicek timbang air pakai water plus supaya hasilnya maksimal ya sobatku. Untuk seketing ya sobatku. Ini ukuran 10 cm ini. Yang sisa-sisa dibuat seketing. Sekitar 20 keping. Untuk seketing ya. Potongannya ini merek Hit ya sobatku, ini banyak bertanya merek apa? Merek Hit.
ini mereknya. Power cling. Sekarang proses pemasangan skatingnya. 100 orang ya? Bang. Hah? Saya minta kerja. 100. Awak ada dekat? Pembuatan skating ya. Nah, ini bocahnya pemakan kami terbuka. Oke, sekian dulu sepatu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Dan kami mohon maaf atas adanya iklan ya. Nah, karena iklan itu energi buat saya. Nah, jadi mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.